sekali lagi mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Jadi acara hari ini itu sebenarnya masih dalam rangka acara di Slakotas yang jatuh pada bulan September kemarin, tapi rangkaiannya masih terus sampai nanti bulan November ada lagi. Bagaimana Anda paham tentang prinsip-prinsip dasar akupuntur, bagaimana cara mendiagnosa penyakit dengan akupuntur, dan bisa memberikan terapi, tapi kita tidak memberikan titel. Dasarnya dari Yamamoto. Yamamoto ini pertama-tama bukan dia yang menemukan, tapi ada seorang dokter dari Jerman melihat ada hubungan bila di kepala dengan daerah tertentu ada hubungan dengan penyakit tertentu. Misalnya sistem keseimbangan cerebellum atau di cerebrum, hemisfer kiri, hemisfer kanan, lalu sistem penghidu, itu ada hubungannya dengan area otot-otot di kepala, scalp, kulit kepala. Tunjukkanlah satu sign. Misalnya saya minta dia tolong goyangkan ekornya atau gerakkan kupingnya. Nah, tiba-tiba dia menggerakkan ekornya atau kupingnya. Oke, saya akupuntur, nggak apa-apa. Terus saya janji, nanti akupunturnya berapa titik aja, kecuali ada tambahan gitu ya. Mau dia. Saya dapat informasi acara ini dari teman saya, Dr. Hewan Rambat. Yang menarik dari hari ini adalah tentang linking awareness, karena memang dari awal saya penasaran dengan hal ini. Dan sedikit banyak hari ini sudah, ya paling enggak untuk permulaan sudah sedikit paham, dan berharap nanti akan ada lanjutan. Karena selama ini saya mendengar kalau akupunktur bisa menyembuhkan kelumpuhan dan segala macam penyakit yang berhubungan dengan syaraf. Jadi saya ingin mendalaminya. Acara hari ini kami tentang akupunktur kepala, metode baru yaitu Yamamoto New Scalp Akupunktur, dan tail yaitu ekor. Terima kasih karena peminatnya banyak sekali, dan saya sangat gembira karena antusiasme dari mereka yang mengikuti, dan kelihatannya mereka tertarik untuk melanjutkan apa yang sudah saya jelaskan. Viva Veteriner, majulah dokter hewan Indonesia. Viva Veteriner, bersatulah dokter hewan Indonesia. Viva Veteriner, bersatulah dokter hewan Indonesia. Yeay.